Bupati Kebumen Arief Sugianto menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau yang biasa dipanggil Dito di Lomba Pacuan Kuda yang diselenggarakan di Lapangan Tegal Rejo, Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Selasa 16 April 2024. Bupati menyampaikan kegiatan ini merupakan bukti bahwa Kebumen punya banyak potensi yang bisa dijadikan sebagai daya tarik masyarakat luar untuk datang ke Kabupaten Kebumen. Ucapan terima kasih kepada Pak Menpora yang hadir 2 tahun berturut-turut menyemangati masyarakat untuk lomba pacuan kuda. Mudah-mudahan pacuan kuda Ambal ini yang sudah melegenda bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun. Yang alhamdulillah tahun ini pesertanya juga sampai ke Kalimantan dan sampai ke Lampung. Mudah-mudahan besok bisa sampai Papua. Dalam lomba pacuan kuda Piala Menpora ini, Menpora memberikan pialanya kepada Duta Soraya, kuda asal Kebumen, milik Oki Irvina Safitri dengan joki Marcel Singal. Untuk kategori juara 1 kelas 2000M, selain piala, pemenang juga mendapat uang pembinaan sebesar 11 juta rupiah. Senang, ramai. Beda kayak kita di pacuan nasional kan. Seperti di pacuan nasional? Ya. Oke, dan harapannya apa untuk kedepannya? Ini ya, kan kali kedua, kali ketiga besok ikut, harapannya apa? Lebih lapangannya yang harus lebih layak, kasihan yang kuda-kuda besarnya, yang dari pulau-pulau lain. Oke, banyak dari luar pulau Jawa. Dan selain itu? Ya, kualitas penonton. Penontonnya kenapa? Kurang rapi. Penontonnya kurang rapi, PR untuk kita. Terima kasih. Lomba pacuan kuda di Ambal rutin diadakan setiap tahun, tepatnya satu minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Kelas yang dilombakan diantaranya kelas A Sprint, kelas terbuka 2000, kelas B, kelas C Panjang, dan kelas C Sprint, kelas D Utama, kelas E, kelas lokal A dan B, kelas lokal tradisional A dan B, kelas calon derby, kuda muda, serta kelas pemula perdana kecil dan besar. Suka dengan pacuan kuda ini? Kalau aku sendiri suka sih, soalnya dari kecil udah sering nonton dari tahun-tahun. Dari tahun ke tahun gimana perbedaannya, perkembangannya untuk pacuan kuda ini? Lebih rame sih kalau menurut aku, karena apa ya, ini nggak cuma buat orang tua juga sih, anak-anak juga antusias untuk menonton. Karena kan kuda itu lebih disukai anak-anak dunianya sekarang. Harapannya untuk pacuan tahun depan gimana? Harapannya lebih, kalau tempatnya lebih di apa ya, tatai lagi. Soalnya kan di sini kan, jadi lebih orangnya di sini semua. Pemirsa, saat ini saya berada di area pacuan kuda Kecamatan Ambal. Dan spesialnya tahun ini kita memperebutkan Menpora Cup. Dan di belakang ada Pak Menpora, Pak Aryo Bimo. Dan tentu saja ada Pak Bupati Kendal, Pak Diko, serta Bupati Kebumen tercinta kita, Pak Arief Sugianto. Mereka menyaksikan race yang tadi 2000 meter. Woy, keren banget pokoknya. Terima kasih, pokoknya maju terus untuk Kebumen. Yeay. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.